Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farradu 'alal mustati'ina bi ziyaratil haram. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma damatil ayyam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحديث Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, guru-guru kita bersama Kang Saking lingkungan pelamunan, mugi-mugi beliau senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, dan diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, juga yang sangat saya muliakan, qariah yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, pembawa acara yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus yang sangat saya banggakan, Kakanda Muhibbat beserta Ibu Munajawati yang insya Allah beliau calon-calon tamu Allah yang akan diberangkatkan pada hari Rabu besok tanggal 15 Juni. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan oleh Allah haji yang diterima dan mabrur, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, pertama mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmahnya, nikmatnya, sehingga kita bisa duduk bersama mendoakan. Di samping mendoakan, juga mudah-mudahan doa kita secara pribadi dikabulkan oleh Allah. Yang belum haji, insya Allah Allah mudahkan. Yang sudah haji, Allah berikan peluang untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan yang seterusnya. Yang belum punya uang, Allah berikan rezeki yang melimpah. Karena memang bukan jaminan orang banyak uang bisa berangkat haji. Apalagi tundanya sekarang Provinsi Banten hampir di 27 tahun. Sapa wong sing daftar saniki berangkat 27 tahun. Saja wewaduan sing durung daftar mea. Mungkin mesin daftar. Nah kemudian Bapak Ibu, selawat riring salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, ibadah haji adalah ibadah harapan setiap orang yang punya iman. Setiap orang yang punya iman pasti mendambakan ingin melaksanakan ibadah haji karena memang rangkaian dari rukun Islam yang kelima. Maka sering kalau saya ajak orang untuk daftar haji, kadang menjawabnya jauh dari iman. Kang berangkat haji, Kang Yuki, jemang boro-boro haji, motor keturung lunas. Boro-boro haji, rumah pun belum lunas.
Boro-boro haji yang lain banyak kebutuhan itu alasan manusia. Mestinya jawabannya bukan demikian, karena yang maha mampu, sing maha sugih, sing maha kuasa Allah. Kita manusia segalanya telah diprogram oleh takdir Allah, tahun kapan akan berangkat, dengan siapa akan berangkat, minimal punya niatan, upaya, dan ikhtiar. Saya sering sampaikan kepada calon-calon jamaah, kalau Anda punya keinginan, minimal kalau bahasa sekarang fokus thinking, pemusatan pemikiran. Kalau bikin rumah sekaligus jadi 200 juta tidak cukup. Minimal semampu kita, sepunya kita. Cita-cita pengen duit rumah, ya laki rabi kompromi. Duit-duit pira kang, 1 juta. Wis tuku bate, kumpul akan. Minggu depan punya duit pira 1 juta, kumpul akan tuku pasir. Sebulan kemudian punya uang 2 juta, beli semen titip di material. Seminggu kemudian punya uang 500, tuku balok kelapa. Kumpulakan yang latar, kan suwe-suwe mertua tetakon. Gona pokone bocah, pengen gawe umah wong edan, kurang setan sireku. Semua nemu kandang wedus gerdadi. Lah baru si mantu jawab, selanjutnya terserah mertua. Arane mantu calakan, yang penting punya niatan. Minimal 1. Maka ini merupakan sebuah motivasi. Karena bagaimanapun, sukses atau tidaknya tergantung idnillah, izin Allah. Yang penting kita mulai sebagai manusia, maka insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Sering saya sampaikan, mulai saja dulu, kalau orang sudah melangkah, inovasi, inspirasi akan muncul dengan sendirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak panjang lebar, sengaja usul sedereng yasinah, namun yasinah sedikit telah terlambat, karena kalau yang ceramah di Tangerang. Sing Riki langsung cabut, ya maklum Kang Dibat, ya mumpung lagi payu. Wayuan. Nah, ya paham, tenang, CS lama, jangan buka rahasia di antara kita. Nah artinya kenapa Bapak Bisingkula muliakan, jamaah haji atau haji akan saya bagi menjadi 3 fase. 1, fase qoblal haji. Yang kedua, fase tahapan indal haji. Yang ketiga, baru tahapan fase ba'dal haji, setelah haji. Wong ayen berangkat haji niku telung macem. Sedurung haji, persiapan. Sejarah administrasi Anda boleh siap. Sering disampaikan waktu manasik, walaupun ya kadang-kadang sejen abotoh. Jarang hadir, gak penulis kawan. Insya Allah. Artinya kelepon, apa yang dipersiapkan sebelum haji? Minimal Bapak Ibu sing kula muliakan, seperti sekarang ngumpulakan dulur, ngundang dan sebagainya, maknanya adalah tiada lain tiada bukan pengen didukung doa. Karena semakin banyak doa Allah semakin mudahkan. Semakin banyak doa Allah gampangkan. Semakin kata doa, insya Allah Allah akan berikan kelancaran. Minimal mohon maaf Kang Mudi Ibad sereng temuna Jawati, ada faktor lain yang tersembunyi, namanya faktor X, tergantung Allah. Aja atoh wis lunas, aja atoh wis siap berangkat, tapi ada hal yang lain rahasia ilahi, ajal bisa datang menjemput kapan saja. Maka sering disampaikan yang calon jamaah, tolong ngedoa dakon dawa umure. Karena banyak jamaah haji manek kapal ninggal sampai pondok gede wafat. Manek kapal meninggal dunia turun di Madinah wafat. Bahkan 3 hari menjelang wukuf di Arafah meninggal. Kejadian jemaah kula. 3 hari menjelang Arafah wukuf meninggal dunia. Mati wafat. Iko rakalo kembekan iku matinya mengguntur. Turun pernah mau. Begitu ninggal dunia Allah Karim. Saya telepon keluarganya, kebetulan ibu-ibu yang sudah tua. Maka sering kula ngomong, namun pengen ngedulang haji wawang laris ke musim haji. Gandengane janda tua kabeh. Kularis. Jika gewek kain ihram tekang kecekek nukus kaprah. Gendong semenjak Aropa sampai Muzdalifah, Muzdalifah menuju Mina. Kursi roda gak berfungsi karena pasir. Mungkin namun di video mau viral itu. Mun zaman seniki. Begitu saya telepon keluarga nih, nong ibu tuan nira ninggal.
nangislah anaknya, laju prepun mengaji, yara prepun dikubur lah. Mal balik, terus prepun kopre, insya Allah diatur pulang. Ketika sampai Indonesia, yang pulang cuma kopernya, kemudian anak putune rawuh negeri kula. Menghaji ibu tua kulane wafat, iya diwara arek-arek mepra aku tak tinggal ning kanane. Sapa sing ngurusi? Tapi untung ibumu itu wafat, Allah ampuni segala dosanya. Bengen dosane akeh manjing Mekah, Allah ampuni masuk Madinah, Allah ampuni cabut nyawa di sana oleh Allah, berarti Allah eman dakon aja gawe dosa maning. Tapi mulai Haji Munawar berangkat haji dosa akeh sampaikan bersih balik gawe dosa maning, bulak balik ada kemungkinan bikin dosa lagi, berarti ibu tua nira untung mati ningkan. Oh berarti untung mang haji, untung gale je mang haji milih sing untung. Lah yo ora geblok. Untung si untung mati ning kana mengko dikit bos. Nah ini yang pertama persiapan kan tibat. Minimal mohon ampun ning Allah. Iki kunci utama. Mohon dipanjangkan umur. Baru kemudian mohon ampun sesama, kadang-kadang kita manusia biasa ya. Ake omong sing salah, perbuatan, perilaku, kehidupan manusia gak ada yang suci, pasti punya dosa dan kesalahan. Maka malam ini kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan Allah ampuni segala maksiat dosa calon jamaah haji iki insya Allah. Yang kedua, idal haji, ketika haji. Ini berat kan tiba-tiba. Karena banyak orang belum haji metobat, balik haji kumat. Tak celuknya kita mah haji tomat itu. Lu ngane tobat balik kumat. Are berangkat, wih bulan alus kayak wong iya. Balik haji nyakin belagu-lagu. Kok camat dinggo ngadu ayam terus baik. Iku ning daerah kula kayak keragilan insya Allah lah. Nah ini sebagai bukti. Nah ketika haji, mohon maaf Bapak Ibu, ini contoh kecil miniatur keuripan akhirat. Ning tanah suci Mekah itu jangan sampai ada kesombongan. Napi sampai weten takabur. Pernah derbe jamaah Allah karim umurnya 60 lebih. Aduh ampun iki galake. Begitu nyampe kota Mekah, sing bus turun, kemudian bagi kamar hotel, ketika keluar dia berangkat ke Masjidil Haram sendirian. Tak penging ning kula. Aja lunga-lunga dikit ku dikit bareng-bareng wis menang PCC. Sing diatur mesti sing wong kampung-kampung kita mau pengalaman. Sing penting meduit, mau nyasar urusanane. Pengalaman yang dinti Lampung 3 tahun, Tanjung Karang 8 tahun, Jakarta 20 tahun. Mang iku ning kana mang ning riki mesejen. Wis menang bae aja diatur pokoknya balik ke Pendak. Iku sejak loyong rong dino Pendak. Motor sira. Awas kan dibat sombong seren. Tenang, Cik, lu mau nyasar aja. Tanah Haram. Ya, kenapa begitu? Benar digelacur ke Pendak, mendak-mendak ngedek temen yang tiang masjid. Allah karim, jadi kita pantas wong pengalaman ku mekenen ya. Jangan wong orang ngantel ku mekenen iki ki. Ji aja dongeng-dongeng ya insyaallah ora wis 20 tahun tak ceramahaken iki. Ni satu indal haji. Jangankan memang mohon maaf, jujur. Yang baru haji. Serajan sing sereng haji gelamun rada tak kabur Allah sasaraken. Buktinya saya lah gak malu-malu. Wih aja doeng-doeng nyasan bukan ngebimbing orang payu terserah Allah. Karena kejadian sing tenda menuju tempat lempar tuh 4-5 kilo. Ketika datang dari Muzdalifah habis sholat subuh siap berangkat, semua menggunakan pakaian ihram akan melakukan jumratul aqobah di hari raya Idul Adha. Kula jalan karo jamaah. Ada jamaah yang tanya ke saya, ngaji punten, iki je melakune pinten kilo, 5 kilo lah, pirang menit, 40 paling lah menalon-alon. Kira-kira je balike nyasar boten baji ya, iki je tendane pade, uangnya kabeh, kelambine pade, kula kecepluk be ngomong tenang, berimah pengalaman. Ngendel aja ngomong, cerewet lu. Kayaknya itu punya indikasi sombong. Punya indikasi tak kabur maknanya. Ketika balik tas lempar akobah, muter-muter hampir rong jamur ke penak dedalan. Kiri salah, tengen salah, Google Map lah ke waktu itu. Allah karim untang manting. Jadi jamaah Pak Haji, kini dia nyasar boten rasanya patang puluh siki merong jam hampir. Jadi kula dudu nyasar iki memuter-muter gelati pengalaman. Tetap gengsi ini masih ada waktu itu.
begitu dodok nongkrong istighfar, Allah kasih jalan cuma 20 meter gang masuk maktab, ternyata ketutup mobil bus rangkep. Begitu saya bilang amin, mobil jalan kedeleng ngan menengor ngomong. Jadi jemaah pun di tempat pajik, parahku. Mereka memuji saya, pengaruh pembimbingnya jauh nyasar. Jauh hati pukul dengan doa. Nah ini hal-hal ini yang penting dilakukan. Insya Allah minimal berangkat haji dengan orang yang pernah haji. Karena godaannya Kang Jibat, Temuna Jawati, mohon maaf. Tanah suci Mekah itu butuh 1000 kali lipat kesabaran. Butuh keimanan diperkuat. Karena godaannya, fitnahnya, masalah sepele pun jadi besar. Kalau tidak ada yang mampu mengimbangi. Maka pembimbingi resikonya berat luar biasa. Bagaimana jamaah melakukan ibadah haji sesuai dengan aturan. Dan bagaimana ibadah haji senyaman mungkin melaksanakan ibadah haji. Maka iki tanggung jawab bareng-bareng bil khusus pembimbing. Terakhir, yang paling berat ketika sudah jadi haji. Mempertahankan etika haji, pangkat haji, esensi haji, ini yang sangat berat. Mudah-mudahan doakan bersama ketika pulang nanti ibu haji semakin mesra romantis, yang pak hajinya juga semakin sayang dan penuh dengan belayan. Insya Allah itu yang kita harapkan. Haji yang diterima, haji mabrur, berarti haji yang manusianya ketika pulang haji ada perubahan perilaku dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten niku para kesepuhan bil khusus Kang Muhibat punten, abotong ya Teh Munajawati, kula boten bangkit panjang lebar. Nanti mungkin koper besok diambilnya lah karena sekarang sibuk. Insya Allah diantarkan nanti bareng-bareng. Kemudian persiapan-persiapan yang lain nanti pada hari Rabu jam 7 pagi itu sudah berkumpul di alun-alun. Jangan lupa persiapannya sholat sunnah safar rong rakaat ning griya. Wis tanpa berjamaah, wis bacaan rekat pertama kuliah kapindo kulhu titip aja sing lian menjerung tengtu kawang. Pun bising langganan bising pasti. Baru beres, assalamualaikum, baru berangkat, ditunggu di bus 05, kloter 22, ning tanggal 15 Juni, kita bareng-bareng berangkat, pasrah diri ning Allah, taubat ning Allah, insya Allah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf para kesepuhan menyita waktu, mesin yasinan, tapi tausiah krihin, tapi bekal yang paling utama, Kang Hibat, Teh Munajawati, lunga haji niku bekali telu. Sabar. Tiga macam sabar jadikan satu, kumpul akan yang jeruk hati, anything problem, apapun yang dihadapi, aja lok marah. Kenapa? Karena iku mungkin jawaban dosa yang pernah kita lakukan. Lagi tawaf, masih nyekot, terus menang. Aja tokakan jurus ini. Siap red, menang. Alhamdulillah, klemen kan. Waduh, ngejarem. Kesikut, wapan, waruh. Selangkangan ini mungkin. Jadi apapun. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, tapi belajar menyalahkan diri sendiri. Bahwa mungkin ini dosa yang Allah timpakan dijawab di dunia ketika di tanah suci. Insya Allah butuh kesabaran. Sing paling berat, urusan haji, satu tempat, yang kedua kendaraan, yang kaping telu bagian mangan. Makanan yang kanan itu paling pembimbing sing gotong sekul ya Haji Munawar. Sampai kerenang sayur mayur segala macam wis biasa niku. Kenapa? Bagaimana jamaah ketika pulang masjid makanan sudah siap insya Allah. Demikian hadanallahu iyyakum ajmain usikum nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.